Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini kita akan mereview Xiaomi gelas anti jatuh. Ya, kesenggol nggak apa-apa. Pernah nggak Anda sering menumpahkan gelas Anda di meja? Secara nggak sengaja Anda menyenggolnya ya, gelas itu akan jatuh ya. Tapi sekarang ada teknologi terbaru dari Xiaomi. Ini dia. Cup Mug Non-fold ya, jadi gelas anti jatuh ya. Kita akan unboxing dan kita akan lihat apa isinya ya dan seperti apa cara kerjanya ya. Oke. Jadi kita akan unboxing aja gelas anti jatuh ya dari Xiaomi. Jadi gelasnya ini dia memiliki dengan ukuran 470 mili ya. Jadi gelas ini 470 mili. Di sini dia bisa bergerak ya. Jadi kita bisa lihat di sini. Kalau dia ditaruh di sini, dia disenggol aja nggak bakal jatuh. Kencang juga suction-nya ya. Tapi cara bukanya itu kita harus tarik ini nih. Jadi ini ya, dia bergerak ini. Jadi kita angkat di sini, dia akan tidak akan bisa diangkat ya. Jadi gelas ini bagus banget. Tuh, nggak bisa jatuh dia, nggak bisa. Kencang banget dia. Tapi kalau diangkat di sini, gampang banget ya. Ini konsepnya sama dengan ini nih, Thor punya Palu ya. Jadi dia ini strong suction, good and smooth surface, jadi permukaannya smooth banget, jadi gampang untuk dibersihkan. Terus dia ergonomic design dan open style handle ya. Kalau didorong kesenggol nggak bakal jatuh nih. Kalau diangkat langsung sangat mudah ya. Oke. Dia dust proof cover and half silik seal. Di sini dia ada sealnya ya. Jadi dia bisa menahan panas ya, menahan panas. Jadi panasnya nggak cepat keluar dan air dinginnya itu lebih lama dinginnya ya. Dan dia ini bahan di sini dia terbuat dari 304 stainless steel unibody inner ya. Jadi non toxic, jadi dia nggak beracun dan dia stainless steelnya itu 304 ya. Jadi aman untuk digunakan. Double layer bodinya ya, for body insulationnya. Jadi double layer ini, satu yang stainless steel di sini, bukan, kayaknya bahannya plastik yang dengan kedua nih. Jadi gelasnya sendiri itu lumayan berat ya, belum ada isinya, lumayan berat. Jadi dia ini anti karat dan anti hidrolisis ya. Oke. Dia dari Xiaomi ini ya, gelas anti jatuh. Disenggolnya bisa, gila, bagus banget teknologinya nih. Dia teknologinya dia menggunakan ini aja nih, ini cup. Ini sini nih ya, dia langsung menjedot dia di sini, jadi dia nggak bakal jatuh. Tuh, kita mau kesenggol kayak mau apa kayak aman. Bagus banget ya. Dan ini udah FDA standar. Harganya, harga sendiri itu dibanderol dengan harga 200.000. Jadi ini bagusnya ya, kata kalau mau minum ambil aja nggak apa-apa. Tapi kalau kesenggol didorong-dorong gini nggak bakal jatuh dia ya. Dan bagusnya lagi dari sininya ada lagi dia punya ini nih, double protectionnya ya. Jadi air panas atau air dingin Anda tidak gampang untuk air panasnya tidak gampang jadi dingin, dan air dinginnya itu tidak mudah untuk menjadi lebih nggak dingin. Oke. Sekarang kita akan coba, kita masukin air dan kita tuang dia, apakah dia anti tumpah juga ya. Isi air. Thank you.
Dia anti tumpah ya. Gak bisa ya, aja gak bisa ya. Kalau di sini emang desain. Jadi walaupun dia tumpah gini, dia ada netes sedikit airnya. Ada celah dikit ya. Oke. Oke guys, demikian video dari kami Ronatek mengenai Xiaomi View 470ml Cup Mug Non-Fall, gelas anti jatuh dari Xiaomi. Semoga informasi bermanfaat dan berguna buat Anda semuanya. Jika Anda menyukai produk ini, please like dan komen jika Anda ingin bertanya seputar Xiaomi gelas anti jatuh. Oke. Oke guys, sampai ketemu lagi di channel kami selanjutnya. See you later guys. Ciao.